Hai guys, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan ngajakin kalian masak oblok-oblok sayur daun kenikir. Simak videonya dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar saya semakin semangat berbagi resep ke kalian. Cikidau. Langkah pertama, kita pilih bagian daunnya saja ya guys, untuk kita rebus terlebih dahulu. Rebus daun kenikir ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian tambahkan garam. Sambil menunggu daun kenikirnya direbus sampai empuk, kita siapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu yuk. Haluskan jahe, ketumbar, dan kunyit terlebih dahulu. Kemudian haluskan juga bawang putih, kemiri, dan juga bawang merah. Kalau sudah halus, tambahkan juga lengkuas ya guys. Kita geprek seperti ini. Daun salam dan juga serai. Karena saya lagi nggak ada serai, jadi ini tanpa serai ya guys. Oke guys, ini daun kenikirnya sudah matang dan sudah empuk. Kita angkat terlebih dahulu ya. Habis itu kita cuci bersih. Kemudian kita peras. Nah, lanjut ya, kita potong-potong daun kenikirnya seperti ini. Selanjutnya kita panaskan wajan, kasih minyak goreng, kita tumis bumbu yang tadi kita sudah haluskan ya guys. Tumis bumbu sampai harum wangi dan matang sempurna. Kalau sudah wangi seperti ini, boleh kita tambahkan air. Kemudian kita masukkan daun kenikirnya. Setelah itu kita tambahkan garam, lada bubuk secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga gula pasir, penyedap bubuk. Kemudian kalau sudah masuk semua, lanjut tambahkan santan. Saya menggunakan 1 saset santan instan ya guys. Kalau santannya sudah masuk, kita aduk-aduk seperti ini sampai rata. Kemudian di sini saya tambahkan cabai rawit utuh guys. Boleh skip ya buat kalian yang gak suka. Nah, sesekali kita aduk-aduk ya guys agar santannya tidak pecah. Oke, kalau sudah cukup matang, jangan lupa untuk cek rasa terlebih dahulu sebelum matikan kompor. Sayur oblok-oblok daun kenikir siap dihidangkan, guys. Untuk sarapan, makan siang, atau makan malam, ini cocok semua, guys. Kebetulan hanya ada tahu di kulkas, guys. Jadi, saya makan oblok-oblok sayur daun kenikir ini hanya pakai tahu, tapi sudah cukup nikmat sekali. Saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like ya. Sekian dulu, wassalamualaikum. Dadah.